niatan tidak untuk merugikan atau mengambil hak orang lain. Nah, ini kan ada yang dirugikan. Kemudian dia nyari saya dong. Nah, saya berusaha untuk menyelesaikan waktu itu supaya dia bisa mendapat ganti rugi. Bahkan saya mau bayarkan dulu kepada dia ganti ruginya atas izin dari pihak mantan manajer saya dong. Nah, masalahnya orangnya tidak mau ditemui lagi. Jadi kan tidak bisa selesai. Jadi saya pikir ya sudah, diselesaikan secara hukum saja. Kalau memang dia benar, ya dia benar. Kalau dia salah, ya udah dia salah. Oke? Okay? 18 pertanyaan. Tadi saya minta 25 ya, tapi dia 18 aja kata Mas Sosial. Bela ini jadi mengganggu. Gimana, cukup gimana? Bela tadi udah dikasih tahu bahwa kelebihannya itu. Tapi Joni, karena problem ini jadi mengganggu untuk Mas Denny sendiri nggak sih terkait kerjaan segala macam? Sebenarnya saya lebih merasa mengganggu kepolisian. Oke. Karena ini Pak Polisi ini banyak kerjanya. Ya kan, masalah seperti ini sebenarnya nggak perlu sampai ke polisi kalau bisa diselesaikan dengan keluarga. Dari awal kan saya berusaha untuk ke situ, tapi digorengnya malah ke arah yang lain. Nah, ya kan kasihan Pak Polisi itu loh, ya kan capek dia ngurusin negara ini, ya kan gitu aja. Bang, berarti pembuktiannya dengan di betul secara hukum saja. Tapi pintu untuk ke keluarga masih terbuka sih bang, seandainya dari saya kan udah nggak dianggap keluarga, saya bingung juga Pak. Iya. Saya sampaikan saya lagi ya kan, ruang mediasi sudah berlalu ya, dengan somasi-somasi itu kan warning ya, peringatan, teguran, kan harusnya dimanfaatkan itu, jangan nantang, jangan menghilang gitu loh. Nah itu sudah dilakukan secara prosedur juga, saya nggak mungkin tiba-tiba melaporkan itu tanpa teguran, tuh nggak mungkin. Saya ini lawyer, saya ini pengacara, prosedurnya begitu ya, sehingga sudah kita lakukan. Niatan kita untuk menyelesaikan di luar pengadilan, iya, di luar hukum, ya, somasi dua kali tidak ada tanggapan, bahkan di blok. Nah, ini kan nggak ada jalan lain, nggak ada komunikasi. Total berarti 5 kali. Iya kan? Perdamaian personal 1 kali, perdamaian personal 2 kali, berusaha perdamaian personal 3 kali, tapi orangnya menghilang. Somasi 1, somasi 2, 5 kali. Adalah, sudah lewat. Mana? Nah sekarang sudah di penyidik, sudah di kepolisian, ini kan sudah proses hukum. Gak mungkin buat kita nggak ada urusan. Saya udah nggak bisa ngajak-ngajak lagi, nggak bisa. Tapi Mas Bensu siap untuk dilapor balik? Silakan, lapor semua, balik semua, iya. Semua orang di negara ini harus siap untuk dilapor, bro. Ini negara hukum. Siapapun siap dilapor dan siapapun harus bisa berani untuk menghadapi laporan. Oh, ya, gitu. Laporan itu hak warga negara. Saya kan udah sering dilapor dulu. Ternyata kan saya benar. Berarti Tuhan masih menjaga saya. Amin ya. Amin. Amin. Bang, ada kata-kata yang mau disampaikan untuk dia kalau dia nonton gitu. Udah enggak ada habis kata-kataku. Terakhir aku udah ngomong begitu dibalasnya begitu. Aku sedih kali. Aku mau pulang nangis dulu boleh ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.